Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam my channel YouTube. Channel YouTube saya bernama Lorekan Warna. Dalam video ni saya nak tunjuk minyak angin saya. Ini saya make sendiri. Ini brand saya lah, tapi sorry lah, ini dia apa orang kata apa, label sendiri dulu. Tapi yang penting dah ada customer lah, so, walaupun sikit kan. Untuk TikTok hari tu empat orang lah last kali, tapi saya dah tak buat live dah sekarang. Tapi walaupun saya tak buat live, tak apalah, ikut rezeki je lah. Cuma kalau buat live tu akan ni lah, akan macam mana cakap ya, dalam YouTube ni pun boleh buat live, tapi disebabkan saya punya subscriber sikit, saya malas lah buat live. Saya buat video je lah, boleh juga kan. Ni saya tongging macam ni, dia punya colour dia macam tu lah, serbaguna. Kalau kecil macam ni RM20. Kalau first customer memang saya syorkan yang kecil lah, sebab try yang kecil dulu. Tapi kalau macam kecilnya mahal, sebab ni dia ada rukiah tu dari minyak yang lain. Bila ada rukiah ni, dia macam harga dia mahal sikit sebotol. Lepas tu memanglah saya tak masuk banyak, tapi kos-kos lain lagi, bahan dia banyak ni. Walaupun kecil-kecil cili api orang kata, dia banyak kegunaan. Contohnya, of course lah, yang utama untuk untuk abang yang utama untuk ni angin, untuk angin, senak, sendi, bengkak, sakit pinggang, pening, loya ke, macam orang tu saya nak betul muntah ke, boleh sapu kat sini. Pelbagai gunaan lah. Sebab tu walaupun kalau ikut kan, macam ni kan, dia kan banyak guna, lepas tu banyak ingredients. So harga dia 20 atau 20 lebih atau 30 pun layak. Tapi saya anggaplah macam yang lain tu macam ni lah kan, amal jariah je. 20 je lah. 20 pun nanti orang kata ni kan mahal kan, tapi limit dia 20 je lah. Tak boleh nak rendah lagi. Cuma kalau ada orang miskin ke kan, macam saya terjumpa orang tu miskin, tapi dia nak beli macam dia macam sakit kan, dia memerlukan, saya akan bagi dia separuh harga ataupun 15 ke, tengoklah macam mana kan. Lepas tu ni lotion saya, tapi lotion saya bulan puasa saya tak ambil lagi. Hari tu last satu tu saya, dia beli minyak angin je, dia tak beli lotion, tapi saya bagi free sebab dia bagi 50 satu botol kecil, 20 je campur apa, pos 30, tapi dia tak silap saya dia masukkan 50. Jadi saya bagilah dua ni, dua macam ni, dua bekas ni, dua berbanyakkan jadi 55 kan. Sebab satu 10, yang satu ni 10. Tapi saya macam cut lah kan, discount. Seorang customer tu pun dia memang nak lotion, jadi tapi macam tu juga, dengan lotion 30 campur pos 30 45 macam tu. 45 ada baki RM5. Tapi masa tu saya tak bagi ni dua. Tu je bezanya. Okay.
Minyak angin saya pelbagai guna. Yang baru ni ada customer saya. Last kali dia saya bacakan dia. Baru punya ni. Cek. Ni. Saya bacalah dia punya komen yang ini. Alhamdulillah, setelah saya guna, dah guna minyak dan lotion tu, kaki saya dah tak sakit lagi. Bertambah aktif. Saya bermain futsal. Lepas saya cakap, oh baguslah, alhamdulillah. Ya, dapatlah ikut pertandingan futsal balik raya nanti. Dia macam happy lah, dia dah boleh main futsal. Itu satu ni lah kegembiraan saya lah. Ni tak ada apa kan, tak ada nombor telefon apa kan. Sebagai ni kan, saya baca pun nak bukti juga kan. Okay, ini yang dah setelah macam setelah 2 minggu atau seminggu dia diam kan, dah guna. Saya tanyalah itu yang tadi. Tapi yang first dia macam ni. Alhamdulillah, setelah saya dah guna minyak dan lotion tu, kaki saya dah tak sakit lagi. Bertambah aktif saya bermain futsal. Oh, ini tadi. Sekejap. Sebab tadi yang tadi saya screenshot. Saya berjasa terasa bengkak. Ni. Setelah mencuba minyak ini, alhamdulillah kaki saya boleh berjalan seperti biasa. Bengkaknya akan berkurang perlahan-lahan. Okey. Dia buat tanda macam ni. Okey. Tu saya cakap lah, sehari nak sapu berapa kali pun boleh, selawat kan. Minyak angin ni jangan langkah sebab dia ada ruqyah. Ruqyah tu bukan saya baca lah daripada minyak yang saya cakap tadi. Kalau beli, biasanya kalau minyak yang ada ruqyah ni, dia mahal sikit. Sebab tu lah saya ni maintain harga tu macam tu. Dia ni bengkak tau, dia kena pergi klinik swasta selalu. Ini yang saya baca kejap tadi. Ini. Ni kan terbalik kan, kalau dekat TikTok tu dia boleh terbalikkan kan. Dia maksudnya followers akan nampak lah kalau kita baca. Ini saya tak boleh lah nak baca mana kan. Tapi inilah bukti dia. Saya tak tipu, insyaAllah. Berniaga ni tak boleh tipu lah, dia kena ikhlas. Okay. Syukur alhamdulillah. Dan yang lagi seorang ni, dia pun cakap lega, tapi saya suruh explain detail dia tak nak. Dia macam malas ke apa, kita tahulah. Sekejap ya. Bukan malas apa, malas dia nak explain kan. Sekejap ya. Okay, saya tanya dia. Sebab dia ada sembang. Dia cakap okey lah, tapi aku tanya
macam dia cakap lah, cerita lah detail kan, dia jenis ni macam, kalau okey dia cakap okey je. Yang tadi sebab dia ada masalah kaki kan. Bukan, dia salah faham pula. Customer yang ni dia macam, dia sejenis yang pendiam juga, tapi bila dia bercakap, dia ada tengok VTT apa, ha, dia macam bersembang WhatsApp dah ni. Tapi yang tu dia jenis tak bersembang tentang tu, ha. Tu jenis nak tolak ni. Takkan nak baca yang tak penting-penting. Dia salah faham pula. Macam nak kata story dah sebelum ni. Saya guna lah. Saya tak guna lagi. Ha ni. Okey je sis. Macam mana okey tak minyak dan lotion tu? Okey je sis. Macam ni. Saya tak tipu lah. Cuma saya, dia ada bercakap bersembang tu panjang. Lepas tu nak scroll tu tadi yang dia cakap okey je sis, yang ni 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 yang warna biru tu okey lah. Susah nak tunjuk. Okey, lotion ni kegunaan dia untuk apa? Hidung tersumbat, menggantikan vaporub kan. Kalau vaporub tu tiba malam tu hidung tersumbat pula, vaporub tak ada, boleh lah sapu sini. Kalau ada residung dia macam gatal sangat, merenyam kat muka, apa, kat merata-rata muka, tak kira belah mana pun kan. Terutama rongga ni, dia suka kat rongga macam ni, rongga ni sini. Saya sapu je macam contoh kat sini kan, tapi saya sapu je sini siap-siap. Sini sesapa. Okey, insyaAllah. Penat kat dada, pening, loya. Especially eye, nose, ear. Tiga ni. Eye untuk apa? Mata berair. Mata bengkak. Bengkak yang merah tu betul bengkak. Dia bukan bengkak ni ya, ketumbit. Dulu saya pun ada bengkak yang orang Perak itu merening, dia bengkak licin sini, bengkak tinggi sini. Ha, lepas tu macam kita rasa macam ketumbit lah, picit. Kita macam macam ada bengkak-bengkak sikit. Ni lah mata dia, bukan. Tak ada mata dan tak ada nanah. Dia akan bertambah sengal. Sama lah idea tu saya tak ni, saya sapu je. Muas anak saya pun kena macam tu. Lepas tu saya try lah tak guna apa kan, krim apa-apa, guna lotion saya saja 2 hari dah okey dah, dah happy dah main. Yo, insyaAllah ni saya tak bohong. Dah okey dah, dah tak ada bengkak dah. Lepas tu mak mata berair, saya suruh dia sapu. Lepas tu saya kata, mak guna berapa kali, macam saya nak kaji pula kan. 2 kali tapi dah elok, dia kata alhamdulillah. Lepas tu kalau mata masuk habuk boleh juga, sebab saya ada satu peristiwa lah dekat ni. Saya pergi sakan, lepas tu ada rak-rak kasut tu, dia macam ni lah, macam habuk-habuk kan. Tiba-tiba kami keluar, dah habis dah beli kasut semua kan. Masa tu kami ni lah memilih-milih kasut kan, kasut sekolah. Lepas tu bila kat luar, mata saya macam, saya tak tahulah kenapa, mungkin dekat rak tu ke, saya tak tahu. Saya tak tahu dari mana. Lepas tu saya macam tak tahan, dia macam orang kata apa, tak selesa, ha. Ibarat macam masuk benda yang ni lah, tak selesa lah mata, ha. Nak senang cakap. Lepas tu saya sapu atas ni, saya sapu ni yang kelopak ni. Macam orang pakai eyebrow lah, macam eyebrow, eyeliner. Sini, betul sini bawah ni, betul-betul macam pakai eyeliner. Okay, kalau sini masalah sini, kalau sini masalah sini. Lepas tu saya pun berselawat lah, tunggulah 2-3 minit kan. Duduk dalam kereta tu, lepas tu alhamdulillah masa suami nak corner je daripada Tanjung Malim tu, nak balik kan. Dan
jalan nak ke balik tu, sampai balik sampai malam, alhamdulillah selesa. Boleh tidur, alhamdulillah, saya suka sangat. Itu mata masabuk, mata panas. Tak tahu kena cili ke apa, Syifa. Mata panas pun boleh sapu sini. Lepas tu dia kata kadang, sapu sini pun orang turut lega, dia kata. Dia macam meresap kat sini. Saya pun tak tahulah rahmat Allah kan. Alhamdulillah kan. Eh, sapu sini-sini boleh, saya kata kan. Lepas tu, mata masak abuk, mata berair. Mata ketumbit pun boleh. Cuma masa ada, ini baru-baru saya make kan. Macam dia, sebab suami ketumbit dia jenis nanah, apa tu yang jenis nanah, lepas tu dah picit-picit sapu ni kan, lepas tu tak menghilang, lepas tu sapu lagi tak apa-apa mau, dia macam degil tau. Tapi kalau nak try ni, sapu berulang-ulang, lama-lama ketumbit dia tak tumbuh lah. Sebab lotion saya ni ada anti radang, anti fungus, anti bakteria. Maybe sebab tu lah yang dia boleh untuk mata tu. Tapi apa pun masalah mata, jangan letak dalam ya. Tapi ini bukan chemical. Kalau lah kan, ada je pernah termasuk kan, ambil macam tisu sapu ni jadi kering kan, ataupun sapu tangan ke, ataupun nak basuh lagi bagus, betul lah balik. Dia tak ada chemical, insyaAllah. Sebab saya ambil, saya tahulah. Lepas tu apa lagi ya? Kalau pening, sapu lah sini buat macam ni ya, selawat. Penat kat dada, sapu. Kalau ada kudis-kudis ke, sapu juga dia, sebab dia elok lah untuk mengeringkan kudis tu kan. Itulah, ini 10 je saya jual. Tapi memang lah comel je sikit je kan. Tapi itulah dia punya kegunaan, punya lah banyak. Yang I knows, ia ni untuk apa pula? Mr. Wan tanya kan. Untuk kajian saya, dia masukkan setitik. Sekejap ya. Macam ni. Saya tu sikit je. Jari pun dah tersilap ni. Jari macam kecil lah sepatutnya. Sebab telinga kan lubang ni kecil kan. Yang ni macam basah-basah je. Sebab kan trial dia saya kan. Dia macam, saya kan ada sedung. Dia macam ulat tu ke kan. Dia macam apa nak panggil? Macam kata-kata kan, tak selesa, menyerama. Orang Perak kata menyerama. Dalam tu ambil ni sapu selawat. Kalau nak guna petik kapal boleh, tapi jangan dalam sangat. Kalau masuk kepah dalam tu, saya tak tahu ya. Saya tak ajar macam tu. Dia elok-elok lah, macam slow-slow sikit, jangan kasar-kasar. Telinga, lubang telinga ni kan, takut kapas tu masuk kan, jadi apa pula. Kalau untuk jari, pastikan jari ni bersih. Sebab tak nak ada kuman kan. Okay, sapu, saya sapu dan hilang, insyaAllah. Untuk yang belah ni, okay, tapi masa hari tu belah mana ke, belah ni tak silap. Apa hair ni tak mau kan. Dia macam liat sikit, macam degil lah. Dia nak fight dengan yang ulat tu, dia fight dengan saya punya lotion ni. Ini yang dah habis. Ni yang banyak sikit. Tapi untuk jualan ni saya yang dua-dua ni. Tak ada lagi. Saya tak buat lagi, tambah bulan puasa ni kan. Okay. Tapi minyak angin banyak. Minyak angin tak boleh lah untuk telinga. Kalau bila saya cakap ini untuk telinga-telinga je lah. Jangan cepat aduk kan. Yang tadi, kegunaan tadi lah kan. Tapi saya macam tunggu dulu, okay. Saya macam rasa tak percaya ni. Sebab sebelah sini okay. Lama-lama dah tak ada. Tak selesa dah. Ulat sedung tu insyaAllah tak ada. Tapi kalau siapa yang nak guna asap tu boleh juga. Dan saya rasa, minta maaf lah kalau saya cakap kan, tapi menurut saya, disebabkan telinga saya macam tu, yang ulat resedung tu sebenarnya insyaAllah wujud lah. Saya tak tahu kalau saya salah, tapi apa yang saya rasa kan, sebab telinga saya dah rasa macam tu. Ulat resedung tu wujud, cuma dia kan kalau kita scope kan, pakai mikroskop tu baru nampak agaknya. Kalau nampak mesti kita terkejut kan.
Tak, sebab dia halus je rasanya. Okay, nak cakap tu je. Sebab saya buat video memang untuk ceritakan saya punya kegunaan minyak angin dan apa, lotion saya. Kalau suka, please like, comment and subscribe. And thank you subscribe yang bertambah sikit lagi. Sedangkan saya perlukan banyak lagi subscribe. Kalau suka, please like, comment and subscribe. Kalau subscribe saya bertambah-bertambah, saya akan bertambah ni lah banyak nak buat video. Dan kalau korang tolong saya, insyaAllah Allah akan tolong korang juga. InsyaAllah, amin. Maka kita dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Sorry kalau ada salah dan silap. Dan jumpa lagi, insyaAllah. Okay, bye.